Timor Leste. Welcome. Tier antar negara. Kita sudah ditunggu di Timor Leste. Kita menuju ke Timor Leste dan masuk ke atasannya. Aduh, au! Au, man. Halo Sobat Hoppers yang budiman, kali ini kita akan ke Timor Leste ditemani oleh Direktur Hop Channel Indonesia, Pendeta Michael Palar, Manajer Broadcasting Stephen Monday, dan Manajer Produksi Jeffrey Siadari. Ada apa di sana? So, tetap ikutin video ini sampai selesai ya. Iya. Ah, memang kayak mereka tuh memang tunggu-tunggu mobil-mobil yang gitu-gitu deh. Spesialis truk berarti itu. Sobat Hoppers, ternyata mereka lewat perjalanan darat dari Nusa Tenggara Timur ke Timor Leste. Saudara-saudara sekalian, ini adalah fatsal yang sangat penting bagi kita yang hidup di jalan. Penyuluhan serta pelatihan yang dibawakan pertama oleh Pendeta Michael Palar selaku Direktur Hop Channel Indonesia. Dan Sobat Hoppers semua dapat lihat teman-teman di Timor Leste sangat antusias. Dengan tenang mereka mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, ini patut contoh nih seperti ini ya, Sobat Hoppers. Membuat skripnya itu lama dulu. Disusun dulu skripnya dengan baik. Lalu kita syuting, lalu kita editing. Berbicara mengenai skrip itu adalah salah satu bagian yang penting juga ya, Sobat Hoppers, dalam membuat tayangan. So, teman-teman di Timor Leste yang antusias, bahkan mereka menyiapkan buku catatan untuk menuliskan apa yang penting bagi mereka. Timor Leste Adventist International School. Ini dia sekolahnya. Sudah siap, sudah dipindah ke sini. Banyak mangga. Iya. Oh, ini kalau mangganya besar-besar gini kayak hampir kayak pohon kelapa gitu kan. Kelapa. Tapi enggak musim lagi, belum musim. Pengen tahu selanjutnya kayak gimana, Sobat Hoppers? Oke, stay tune di tayangan BTS selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hop Channel, satu tujuan, satu harapan.